guys, hari ini saya mau review tentang salah satu restoran yang ada di Berlin. Itu restoran Taiwan Cina begitu deh. Nah, yang namanya Wenceng. Oke, check it out. Finally, we eat this. Ini pakai beef ya. Pilihannya Asian spicy. Kalau yang ini pakai tofu yang asin tapi. Bon appétit. Nah, di video sebelumnya kita lihat video si chefnya lagi nunjukin cara buatnya noodlesnya ya, dari dough begitu dia patok-patok pakai tangannya ditepuk-tepuk gitu, karena itu namanya handful noodle, jadi pakai hand dia pull itu noodles. Itu tipe dari noodles jenis dari Taiwan China seperti itu ya. Posisi tepat di depan chef itu posisi yang paling diidam-idamkan kayaknya setiap pengunjung, karena bisa nonton langsung karena cuma dibatasi oleh kaca. Kebetulan waktu itu kita pas sampai di sana itu posisi tempat duduk itu udah dipenuhi sama orang lain gitu, jadi kita dapat di sisi sampingnya. But it's okay, tetap juga bisa menikmatin cara dari chefnya itu membuat noodles. Itu sesuatu attraction yang menarik bisa dibilang sih ketika ngunjungin resto ini gitu loh. Enak nggak? Enak. Cuman menurut aku sih noodlesnya ini ketebalan deh. Oke. Nggak tahu ya orang beda seleranya. Cuman coba setengahnya dari ini kayaknya lebih seru deh. Kayaknya bisa di request kali ya. Iya. Jadi aku nggak mau yang tebel gitu ya. Soalnya aku udah tebel. Kantongnya tebel. Seandainya ya. Tuh. Tapi ya, itu kuahnya kayaknya wow, pedas banget kan kesannya. Oily banget ya. Kayak pedas banget. Tapi nggak begitu pedas loh guys. Oke. Kalau di Indonesia pasti waduh udah deh. Beefnya enak nggak? Beefnya soft. Enak juga sih. Oke. Tapi kayaknya minyaknya ya bikin ini. Kita tuh merah banget. Kita tuh request yang rasa spicy loh, yang paling tinggi levelnya. Tapi itu juga belum spicy. Jadi juga belum spicy. Mungkin untuk kita sih enggak ya, cuman banyak. Berarti kita harus ini kali ya, harus extra order. Aku pengen yang more spicy. Gitu. Jadi harus gitu. Udahlah, next time aja deh. Tapi enak lah bisa. Jadi buat teman-teman yang ada di Berlin bisa coba ke tempat ini. Kecuali harus lebih awal soalnya antri bo masih kesini ya, masih bingung banget soalnya. Gitu. Tinggal ditekan aja. Udah, mulai. Wah, akhirnya habis juga dilahap ya. Nah, ini nih yang terakhir nih. Last bite. Habis ya. Boleh juga deh. Hari ini perminyakan. Ya tuh, teman-teman, habis dilahap. Habis. So, what do you think? Rasa enak ya. Cuman memang kurangnya itu kurang pedas dan mie itu ketebalan rasanya gitu. Tapi memang mungkin gitu kali, mie handful ala-ala Taiwan kali gitu kali ya. Cuman di lainnya itu kayak keasinannya. So, saya suka memang asin sih. Ya itu overall yang paling mantap tuh sapinya, dagingnya soft banget, enak banget. Oke, kok bisa coba lagi ya. Sip. So buat yang di Berlin kalau mau coba
datang ke Wenceng Noodles. Aku nulis di Sunau Serai. Oke. Salah. Time aku. Aku ambil yang ini aja video. Oh, ini yang tofu. Ini vegetaris ya, bukan vegan. Tentu vegan dong ini ya option. Tapi tahu-tahu tofunya juga enak kok. Rasa tadi. Tapi kayaknya ini aku nggak suka tahunya. Oh iya? Masa? Banyak agak beda dengan tahu Indonesia. Oh iya? Kok aku suka tadi ya, aku coba. Jadi tofu yang ada tipe ini loh, yang dijual di Dongzuan, yang warna coklat gini, kalau nggak salah ya. Yang warna coklat itu, dan plastiknya tuh. Merah, semerah jaketnya. Jadi dia nggak mau makan nih tofunya? Enggak. Wih, biar sini aku yang habisin deh kalau gitu. Udah diambil ya ini kue. Ini minyaknya agak bikin aku bergetar. Bergetar. Kebanyakan. Aku malah tadi kemakan lagi coba. Masa malah kemakan tadi? Udah. Tuh, long queue kan? Itu Wenceng. Long queue panjang. Kita udah selesai. Sekarang kita mau kembali hunting ke shopping time ke Alexander Plus. Oke guys, review kita kali ini ya dalam video ini. Oh ya, saya makan kewenceng ini dengan teman saya. Yang ada YouTube channelnya juga Miss Tobing in Germany. Kepoin ya channel dia, jangan lupa channel dia juga menarik-menarik videonya tentang Berlin dan liburan semacamnya. Oke, jangan lupa ya kepoin ya. Juga jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Saya akan sering review-review makanan, restoran, dan juga liburan-liburan di sekitaran Jerman atau negara-negara tetangga, atau juga pembahasan mengenai kehidupan, pekerjaan, studi, semacamnya. Kalau ada pengen sesuatu, kasih tahu saya ya konten apa saja yang perlu Anda ingin dengar. Oke? Okay? Oke. Okay. Salam dari Germany. Oke. Hari ini weekend, lazy day dengan si kecil, cus, cus, smile, cus, bye bye, happy weekend, bye bye, cus.